Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India. Meredos, apakah kamu pernah mendengar istilah culture shock? Culture shock adalah perbedaan budaya yang tidak kita duga. Nah, culture shock biasanya membuat kita bingung karena baru mengenal suatu budaya baru. Hari ini, kita belajar yuk hal-hal apa saja yang gak boleh dilakukan di India. Jadi, nanti kalau kamu ke India, kamu gak akan kena culture shock. Let's go! Yang pertama, makanannya. Kalau kamu suka banget daging sapi, di India kamu harus hati-hati ya. Sapi dianggap sebagai hewan yang suci di sebagian besar daerah di India. Jadi, sapi hanya boleh dikonsumsi di daerah tertentu atau dengan lisensi tertentu. Fakta lengkap tentang sapi di India bisa kamu cek di video yang ini ya. Tapi tenang aja, ada banyak makanan yang enak di India. Jenis makanannya bisa kamu cek di video ini ya. Yang kedua, hati-hati kalau membicarakan tentang kriket. Yap, kriket adalah olahraga dari Inggris yang sangat digemari di India. Salah satu pemain kriket yang paling terkenal adalah Sachin Tendulkar. Saking digemarinya olahraga ini, kamu harus hati-hati untuk tidak menyinggung olahraga atau para pemainnya ya. Kamu bisa turut menikmati olahraga ini seperti orang-orang pribumi di India menikmatinya. Ketiga, lepas sepatumu setiap memasuki tempat ibadah atau rumah seseorang. Seperti kebanyakan budaya Asia pada umumnya, orang India juga tidak memakai sepatu di dalam ruangan, khususnya di rumah ibadah. Ada juga yang memakai sandal, tapi biasanya yang dipakai adalah sandal khusus untuk di rumah. Jadi, kalau kamu diundang ke rumah seseorang atau mau masuk ke kuil, jangan lupa untuk melepas alas kakimu ya. Lanjut, yang keempat, jangan menunjuk dengan satu jari atau menyentuh barang dengan kakimu. Menunjuk orang dengan satu jari dianggap tidak sopan. Jadi, kalau kamu mau menunjuk, gunakan jempol atau tangan ya. Menyentuh orang atau barang, terutama barang-barang edukasional seperti buku dengan kaki dianggap tidak sopan dan tidak menghargai. Kalau kamu tidak sengaja melakukannya, sentuh barang tersebut dengan tangan dan sentuhkan tanganmu ke area di dekat mata sebagai permintaan maaf. Terakhir, jangan pacaran di depan umum. Nah loh, buat para couple yang mau ke India, jangan sampai PDA atau Public Display of Affection ya. PDA dianggap tidak sopan dan tidak disukai di India. Jadi jangan dilakukan ya, agar kamu tidak ditatapi orang-orang di sekitarmu. Nah, gimana nih? Menarik kan fakta-faktanya? India juga punya budaya yang mirip dengan Indonesia loh. Misalnya, menerima atau memberi barang dengan tangan kiri dianggap tidak sopan. Orang India juga suka mengangguk. Apa sih artinya? Ada 3 macam gerakan kepala di India. Yang pertama, ini artinya ya atau terima kasih. Yang kedua, ini artinya tidak. Nah, yang ketiga, ini artinya mungkin. Ada juga gerakan mengangguk untuk memanggil seseorang. Kalau ke atas, artinya menyapa orang tersebut. Oh iya, apakah kamu pernah punya pengalaman culture shock? Yuk, share pengalamanmu di kolom komen di bawah ya. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi alvida nakena. Pirmilengke.